Ziyad Ibrahim Balbit alias ZI, pelaku pembunuhan mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya UB Malang masih menjadi sorotan. Seperti diwartakan sebelumnya, pria berusia 38 tahun itu tega menghilangkan nyawa pacar anak tirinya Bagus Prasetya Lazuwardi dengan cara yang keji. Kini satu persatu fakta baru tentang sosok pembunuh mahasiswa kedokteran UB yang bernama Ziyad Ibrahim Balbit mulai terungkap. Bahkan belum lama ini terungkap tentang hubungan rumah tangga Ziyad Ibrahim bersama sang istri yang diketahui berinisial SL. Kandid 3 Subdit 3 Jantan Rasdistretkrimum Polda Jatim Kompol Trisis Biantoro mengungkapkan hubungan kedua pasangan suami istri Pak Sutri itu dibilang biasa saja atau berjalan normal, artinya tidak ditemukan adanya permasalahan atau konflik di antara hubungan keduanya sehingga menjadi salah satu penyebab tersangka melakukan perbuatan nekatnya membunuh korban. Bahkan ketika di penghujung proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa sosok Ziyad Ibrahim, figur ayah dan suami dalam keluarga SL dan TS itu sebagai tersangka, keduanya sontak syok. Biasa saja, sehingga saat suaminya jadi tersangka ya shock, ujarnya saat dihubungi suryamalang.com grup Surya Online Jumat 22 April 2022.